rapiin, gue kacung. Alhamdulillah gaji YouTuber kali ini sudah cair. Saya akan belanja keperluan di rumah dan juga keperluan anak. Ada pempes, ada bubur, ada ya mungkin mau dibelikan baju anak-anak seperti ini. Alhamdulillah bisa membantu. Di saat PPKM darurat ini, saya mau kerja jauh pun masih kesulitan karena di masa PPKM ini kita syarat penerbangan harus vaksin dan juga tes swab PCR yang sangat langka tentunya di masa PPKM ini, Lur. Nanti saya akan belanja pempes. Ya, terima kasih dulur-dulur semua sudah subscribe, like, share, komen, dan supportnya untuk channel saya ini. Doakan semoga channel saya ini terus berkembang agar membuat teman-teman bermanfaat, bisa menonton kos kaki lah ibu E. Lah iku pirang-pirang ngono kok. Ini mau beli kos kaki yang cocok. Iku lho, Pak, gitu. Gede ta cilik? Ini keperluan untuk bayi-bayi ya. Ini di lantai 2 di Sahabat Seluke. Ada hem, baju anak-anak, baju anak-anak cewek, cowok ada. Piye, sita iku? Iku ora apa-apa lah. Abang wae, tapi galak lanang. Oke, setelah belanja baju dan kaos kaki, kita ke belanja pokok final. Pempes dan bubur, tidak lupa. Apa L? Lorom nisan. Bukan gue. Oke, sudah dapat pempes. Apa itu? Ada yang hijau? Loro misalnya. Alhamdulillah selesai keperluan anak saya mungkin 1 bulan ini untuk pempes dan buburnya. Ya karena kan saya jagain karena minggu-minggu ini saya mau ke Kalimantan, mau kerja di Kalimantan, jadi apa sekalian aja belanja untuk kebutuhan 1 bulan. Demikian dari saya, terima kasih. Yang telah mensupport channel ini agar terus berkembang. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.